Pemerintah berencana membangun terowongan bawah laut yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN Nusantara. Sebelumnya, proyek ini direncanakan akan dikerjasamakan dengan Korea Selatan. Keberadaan terowongan bawah laut ini akan memangkas jarak Balikpapan menuju ibu kota Nusantara menjadi hanya 30 menit. Diketahui, saat ini pengerjaan proyek jalan tol di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur yang telah bergulir dan ditargetkan bisa selesai pada tahun 2024 mendatang. Dilansir dari Kontan, menariknya, dari bentangan rencana pembangunan jalan tol IKN yang akan digarap ini, ada rencana pembangunan immersed tunnel atau terowongan bawah laut. Terowongan bawah laut dinantikan lantaran belum ada di Indonesia. Alternatif ini dipilih sebagai upaya menjaga lingkungan dengan melindungi habitat satwa endemik Kalimantan di Teluk Balikpapan yakni bekantan. Junaidi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, menyebut saat ini proyek masih dalam proses studi kelayakan atau feasibility study FS dan ditargetkan FS akan selesai tahun ini. Tahapan berikutnya akan dilakukan detail engineering design tahun depan. Kemungkinan baru akan dibangun setelah tahun 2024, ujar Junaidi dalam media briefing pembangunan IKN di Hotel Novotel Balikpapan Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Ia bilang terowong bawah laut ini akan dibangun pada kedalaman sekitar 40 meter dengan lebar jalan sekitar 22 meter dan panjang jalan sekitar 1 kilometer. Nantinya, bila terowongan ini berhasil dibangun, maka target waktu tempuh dari Bandara Sepinggan di Balikpapan menuju KIPP sekitar 30 menit bisa tercapai dan menjadi lebih dekat ketimbang melalui jembatan Pulau Balang. Ia memperkirakan proyek terowongan bawah laut yang bekerja sama dengan investor dari Korea Selatan ini akan menelan biaya sekitar 3 triliun rupiah. Ia memastikan pembangunan terowongan ini tidak akan mempengaruhi ekosistem air di sekitar Teluk Balikpapan ini. Sejauh ini, proyek jalan tol yang akan dibangun antara lain jalan tol Karangjoang KKT Kariangau 13,4 km per kilometer, KKT Kariangau Simpang Tempadung 7,32 km, dan Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang 6,67 km. Selain itu, pemerintah juga akan membangun jalan tol segmen Bandara VVIP, rencana Outer Ring Road kawasan inti pusat pemerintah KIPP, sepanjang 5,77 km. Namun, ada sejumlah proyek yang ditargetkan baru akan dikerjakan setelah 2024. Proyek ini antara lain Bandara Sepinggan Tol Balikpapan Samarinda sepanjang 8,35 km, Jalan Tol Balikpapan Samarinda Existing sepanjang 2,89 km.